seperti kader PD Perjuangan, seperti kader muda, dan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Pihak Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, PDIP, memanggil Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Kurang lebih berdialog selama 1 jam, Gibran pun usai bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun. Gibran pun mengatakan bahwa ia tetap tegak lurus dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hari ini saya sudah dapat banyak sekali masukan dan nasihat, kata Gibran di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Seperti kader PD Perjuangan, seperti kader muda, dan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!